Berimbang kali ini poin satu sama. Persiapan servis dilakukan oleh Keramat Bogor Rejo. Sudah bersiap-siap di belakang seorang Aji Maulana, pemain dari BPUPR Grobogan. Memperkuat tim dari Keramat Bogor Rejo. Mengimbangi permainan dari Arge Samoda Gesika. Ada Sandi Akbar melakukan pertahanan kali ini. Yeay, keluar. Satu plus poin untuk Bogor Rejo. 1-0. Kali ini mampu dipasang seorang Heri dan Sandi Akbar mampu menerobos sekaligus dua blok dan menambah satu poin awal untuk Argesa. 1-1. Menghantarkan setternya Argesa servis. Ada Wisnu. Sudah dilakukan pertahanan yang apik. Doni. Kali ini. Itu dia. Sia-sia. Perjuangan dari pemain Keramat Bogor Rejo. Perjuangan dari seni biru. Ada Doni. Jangan setinggi sekali seorang Doni. Dengan mudah ditahan oleh libero Heri. Kali ini berhasil dikembalikan blok anak-anak Keramat Bogor Rejo. 3-1. Masih ada Doni. Keramat Bogor Rejo. Pengembalian bola kali ini dengan baik sekali sudah dijaga. Langsung saja pergerakan kali ini lagi-lagi gagal. Dan satu poin yang dimiliki oleh Keramat Bogor Rejo. 4-1. Tertinggal 3 poin. Argesa bersama Doni. Sudah mampu diselamatkan. Pukulan dari Doni tadi langsung saja mengenai tangan pemain Keramat Bogor Rejo. Dan kali ini diserang balik. Ada Heri yang bertahan. Umpan sempurna kali ini hasil. Diangkat satu umpan lagi. Tinggi. Dan cepur. 1 poin untuk Argesa. 2-4. Sandi Akbar, pemain yang punya postur tubuh tinggi besar. Jangsel kali ini hasil dengan mudah oleh Stan Silan dipertahankan. Kali ini satu serangan masuk di pojok lapangan, meninggalkan poin 5-2. Ada Pausin, masih bersiap-siap. Sudah dilakukan, kali ini Sandi Akbar. Pertahanan kubu langsung pelan saja dikembalikan oleh pemain Keramat Bogor Rejo. Wow, belum mampu diselamatkan dari kekalahan. Tadi aku lara, Dun. Ada apa kali ini perjuangan dari kedua tim dan belum mampu diselamatkan Argesa Putra. Tap out diminta 2-7. Masih memimpin kali ini Keramat Bogor Rejo. Servis dilakukan oleh Pausin sudah berhasil. Kali ini serangan dari wow, mencetung sekali serangan tadi. Berlakuin langsung disambar. Argesa 3-7, leading 4 angka. Bersiap-siap melakukan servis. Argesa ada Zakit, Doni, angkat tinggi, bledos. Pertahanan masih bisa dilangsungkan kali ini, langsung didorong. Namun dari Keramat sudah bersedia. Kemudian kebagian tinggi sana dan poin blok on 8-3 Keramat Bogor Rejo. Priska Jangser, seorang Priska berhasil ditahan dengan sempurna sekali. Langsung saja memberikan serangan namun dari silang ada di belakang sana. Apa yang akan terjadi kali ini? Keluar open spike yang dilakukan seorang Priska gagal menambah poin. Menambahkan poin Argesa servis. Agus Tepos Tandoni berbahaya sekali tadi. Moga mampu dikembalikan dan dibiarkan begitu saja. Terkejut pemain dari Argesa. Satu poin cuma-cuma dengan mulus didapat oleh Keramat. 9-4. Sayang sekali belum mampu Reti Perdian. Poin berpindah untuk Argesa 5-9. Kita lihat persiapan. Andre sudah dengan sempurna dan silang menyelamatkan bola dibalas oleh Doni. Wow, pukulan seorang Doni melentur.
10-5. Mengantarkan oleh Doni. Aswendo servis ditahan oleh Harry kali ini. Itu dia dibalas oleh seorang pemain Sandi Akbar. Andre dengan sempurna sudah melakukan. Kali ini rasa error pasti dari pemain Bogorjo masih mampu lagi dan lagi Sandi Akbar keluar. Poin lagi untuk Keramat Bogorjo melalui servis demi servis. Hentaman bola kali ini dari kedua tim, touch ball. Satu poin bertambah untuk Argesa, 7-11. Mengangkat seorang kapten, Wisnu, servis sudah dilakukan. Tahanan tadi langsung disimpan. Wow, dengan cepat kilatnya seorang Fauzin. Bola quick langsung jeblek. Fauzin 12-7. Doni kali ini gagal menambah satu poin cuma-cuma. Servis bagus lo wey. Hasil sudah dilakukan dengan sempurna pengamatan dari anak Bogorjo dan touch ball, sebuah poin block out didapatkan Argesa. 9-13. Tak menutup kemungkinan masih bisa mengejar poin. Sudah dilakukan servis Argesa, langsung diserang. Namun sudah bisa bertahan anak Argesa. Kali ini memberikan satu balasan ada Doni di belakang sana yang bertahan. Itu dia umpan blocks. Dikejar sadaran kami semua serangan dari belakang masih bisa mengetahkan ini lagi. Sayang sekali pukulan keras dari seorang Apin gagal menambah poin. Lagi-lagi poin dimiliki untuk Bogorjo 14-9. Jangan sekali ini keluar servis yang error dari pemain Bogorjo. 10-14, leading 4 angka. Disambut lagi kali ini seorang Agus Tepos. Ada Doni, umpan sempurna kali langsung disambar. Poin blok lagi-lagi dimiliki untuk Keramat Bogorjo. 15-10. Masih bertahan dalam seorang Randy Ferdian. Yang sepian tinggi sekali nyatanya gagal Randy Ferdian. Argesa 11-15. Persiapan servis sudah dilakukan. Bola melambung ke atas dan sebuah pukulan pun sudah dihantamkan begitu saja. Doni. Poin ini masih bisa ditahan oleh Argesa. Satu serangan dan silat mempertahankan itu dia. Bola quick langsung disambar saja. Belum close. Satu serangan yang sangat keras yang diluncurkan oleh seorang Aswendo. Pemain yang didatangkan dari DPUPR Gerobokan. Satu pertahanan bebas kali ini dilakukan kembali tempat menancap di Kubu Bogorjo 12-16. Andre kembali sudah dilakukan, sudah ditunggu oleh seorang Doni, langsung saja disergap namun masih bisa diselamatkan. Diserang lagi kali ini masuk lagi satu poin bertambah untuk Argesa 13-16 dan diminta. Kita lanjutkan lagi di tengah-tengah lapangan pertandingan. Masih memimpin servis ada Argesa. Sudah berhasil ditahan kali ini Doni. Itu tadi dikejar oleh pemain Argesa. Gagal dari ini. Sebuah serangan dari Doni sangatlah keras sehingga tak mampu dibendung oleh pemain Argesa mencetak satu poin dan bola out dari pemain Bogorjo. Nyaring error. Ada ini
Wisnu. Penampilan yang sudah dilakukan dengan baik seorang Pauzin, pemain yang punya postur kurus tinggi langsing kutilang, mengantarkan seorang Doni untuk servis. Jangan seperti dilakukan Doni, apakah berhasil? Masih bisa ditahan oleh seorang Henry, kali ini memberikan sebuah serangan. Perjuangan keras dari pemain Bogor Rejo, Randy Ferdian, dan take off diminta oleh Argesa 20-23. Baik, dilanjutkan lagi, masih memimpin kali ini kerapat Bogor Rejo. Keluar lapangan, servis yang kuat sekali. 21-23 pergantian pemain. Ada Apin. Sudah dilakukan seorang Apin dan silang bertahan tadi. Benar sekali. Melompat tangan dulu dari Argesa. Dan kali ini pergantian
1. Servis dilakukan oleh seorang Arif. Mampukah Arif menutup poin di set yang ketiga? Arif sudah melakukan servis. Masih mampu langsung hajar saja dan poin block out untuk Argesa. 22-24. Ada Andre, pemain Jawa Tengah ini. Langsungkan servis untuk Argesa, sudah berhasil ditahan dengan baik sekali. Langsung Dani, wow! Akhirnya dipantungin untuk Argesa. 2-3, 2-4. Persiapan lagi servis dari Argesa. Andre Dihanusa sudah berhasil dengan peluang, namun pasti disambut oleh Dani. Cici tangane.